Halo semuanya, kembali lagi di channel gua dan Rafael. Ya guys ya, hari ini guys kita namanya build battle, tapi bukan build battle biasa untuk orang yang datang. Ini kayak switch build dimana nanti kita akan tukar-tukaran build. Nah, tapi guys, kali ini ada tema menarik dari si Rafael ya. Rafael, kasih tau Rafael. Orang malah diem doang. Assalamualaikum bang. Enak kalaman guys, gua jelasin aja ya guys. Gini, ya. Gini. Oh, lama ya orang. Enggak. Tadinya begini, tadinya gue nanya gimana? Ke Adrian, Vin, kalau misalkan menurut lu, modern sama medieval tuh bagusnya mana sih? Ya kan? Gue tanya begitu, dan Adrian langsung bilang, kenapa nggak kita videoin aja? Kita build kan, kita berdua build battle, terus kita bandingin modern sama medieval, mana nih yang lebih bagus? Bisa, dia bilang bisa. Begitu, kita cari tahu, kita cari tahu. Habis itu gue bilang, oh iya bisa tuh kayak gitu, kita habis itu kita... Habis itu kita ini aja, jadi gue buat modern dulu, Rafael buat medieval, nanti kita tukeran. Habis itu ntar produk jadinya kalian yang full sendiri. Seperti biasa guys. Tapi begini, emang kenapa kalau kita nggak switch build-in aja? Iya, jadi kita switch build gitu guys. Jadi ntar kita campur-campur guys, ntar kalian yang pilih ya, kalian yang vote sendiri guys. Kira-kira siapa yang paling bagus ya build-nya. Oh okay. Gue medieval dulu nih. Iya, lu medieval dulu, gue modern, oke? Okay? What? Oke. Okay. Oke. Okay. Let's go guys. Kita dalam berapa menit ya, enak ya guys ya. Kita 7 menit kayak biasa aja lah ya. Oke. Okay. 1 2 3 and go. Kita. Kita ini buat apa nih guys? Saya tidak tahu. Kok blok gua tiba-tiba yang invisible sendiri anjir. Siapa di sini cita-citanya build modern tapi enggak tahu guys mau buatnya apa, ayo. Anda tidak tahu mau buat apa? Iya, benar. Minum Condimax Bukan. Build Anda pasti tambah burik. Oke, okay, jadi ini guys kita produksi tambahin DPK. Kita tambahin begini aja guys ya. Rafael. Enggak jelas. Apa? Lihat ntar lu harus lihat modern gua keren, nggak bro. Enggak boleh lihat, enggak boleh lihat referensi. Enggak dong. Kurang kau. Ntar lu lihat rumah modern gua keren banget, bro. Ini guys, rumah modern ala randomize gitu ya. Tak tahu ini gua mau buat apa sebenarnya. Bisa banyak bacot anjir. Lu sering nge-build gua kagak tutup pukup lah, bro. Bro, tetap aja, bro. Gua jarang banget tutup nyentuh modern, bro. No, sutup pukup lah, bro. Gua jarang banget mega modern. Gua enggak ngerti cara buat modern yang benar dan baik. Oke. Okay. Kita tampil begini lagi kali ya, guys ya. Temboknya. Nah, gini ya kali ya. Nah, kita gini nih guys, coba. What am I doing? Kalau gitu gua tambahin ini aja deh. Oke, okay, kita biar simplistik. Jujur guys, gua enggak tahu ini bagus atau enggak. Cuman ya sudahlah, kita laksanakan saja guys ya. Nih kita. Kita buat saja guys, yang penting mah pede, yoi enggak guys. Yang penting enggak, mah anjir. Pede aja. Wait, guys. Gua juga enggak tahu nih guys, ini akan menjadi bangunan modern atau tidak ya. Soalnya nih rada ngegacha ya guys ya. Ini kita udah belajar ya guys ya. Belajar dari suhu otomelet guys, cara buat modern, tapi tetepnya bego gitu. Aduh, wait. Oke, okay, kita buat begini guys. Kita buat begini, terus kita buat aduh, kayak banget, second layer gua ya. Apa medieval gua? Old style banget, old school banget sial. Standar ya. Standar anjir, standar kurikulum Minecraft. Nah. Guys, siapa di sini cita-citanya guys jadi arsitek guys dari Minecraft guys? Soalnya teman gua banyak yang jadi arsitek sama DKV. Tidak, jangan. Tolong jangan. Saya belajar dari pengalaman. Tolong jangan. Tapi serius guys, jadi arsitek tuh nggak gampang ya guys ya. Hitung-hitungannya banyak dan sangat suram. gua nggak suka gitu sama hitung-hitungan guys. Oke, okay? Ini beda berapa sih? Nggak gampang. 4 menit lagi guys. Oh my god. Ya emang nggak gampang lagi. Emang nggak gampang kan, bener kan? It's suicide bro. It's suicide. You know what suicide is bro? No. Suicide. It means bunuh diri bro, suicide bro. No suicide bro, it's suicide bro. Suicide pala kau, suicide ya. What is that bro? Beda guys, ini ntar Rafael juga akan bingung nih. Ini gue buat rumah apaan gitu ya? Kayak gue nggak tahu gitu guys. Gue buat apa itu gue juga nggak tahu guys. Jangan tanya gue guys. Kalian, bang ini buat apa bang? Saya juga pun juga tak tahu ini. Build battle. Udah lama guys, kita nggak switch build baru ya. Baru sadar what, gitu gue. What are we doing here? Just to suffer. Oke, ini kita taruh begini guys. Anjir, gue kayaknya udah jelek banget ini. Anjir, bikin anjir apa ini? Itu adalah sebuah seni guys. Oke, kita tambahin glass mungkin ya. Kayak jujur guys, kalau kalian nanya, bang kok lu bisa build apa aja tapi nggak bisa modern ya? Karena alasannya gue kurang demen guys.
not really. Modern okay. is actually fun. Iya, yeah, maksudnya gue kurang suka kalau dari gue. Maksudnya gue lihat modern sih tetap keren, menurut gue keren. Cuman kayak kayak kurang apa ya? Terlalu ke dunia nyata gitu loh. Kayak udah sering lihat, jadi bosen gitu. Sedangkan kalau fantasi kan kayak nggak ada tuh di dunia nyata, tiba-tiba ada pulau terbang kan nggak ada. Iya guys, ya. Dunia nyata itu sudah membosankan. Masa kalian bermain Minecraft harus membosankan lagi? Janganlah dunia-dunia nyata. Iyalah. Fantasi lah, like what the hell bro? Ini Maggie tersinggung nih denger ginian. Enggak, Maggie bercanda, Maggie ini bukan. Ampun Cuhu. Ampun Cuhu. Ampun Cuhu. Jangan saya di apa sih? Dipenggal kepala saya di hell dan ini manusia yang menghina-hina modern apa sih di kehidupan nyata dipenggal saja hilangkan saja di peradaban ini jangan ditolong lagi lo sangat mengecewakan padahal sama-sama arsitek by the way 2 menit lagi saya masih mencintai hidup saya Maggie tolong ampun bang guys sumpah guys ini gue buat apa sih guys oh my god what am I building oh my god what am I building ini apa nih jelek banget cok oh shit ini jelek banget guys sumpah guys gak bohong guys ini suram banget sebenernya apa anjir cuman guys ya cuman gini guys ini gue mau kasih tau guys ini cara sistem pembelajaran kalian nge-build ya guys. Ini gue nggak tahu nih gue buat apa, cuman gue buat aja. Ntar barangkali jadinya kelihatan bagus dan kita bisa belajar dari situ guys. Atau kita bahkan kalau build jelek kalian juga bisa belajar juga guys. Kalau oh ternyata kalau kayak gini tuh jelek gitu guys. Jadi kalian jangan coba explore gitu ya kayak gini. Contohnya gue nggak bisa modern ya, gue coba aja buat apa yang di otak gue kan. Barangkali bagus. Berarti 48 detik lagi. Kalau nggak bagus paling dihina. Ya udah paling cuman gitu doang kan dihina doang kan. Udah. Not a big deal guys ya. Kalian kalau dihina ya jangan ngedown, jadikan itu motivasi anjay. Jangan ditiru guys, jangan guys. Dihina itu enggak enak guys. Enggak guys. Jangan. Dihina itu adalah sebuah sumber ini ya guys, masukan ya guys. Sebuah masukan gitu. Jadi kalian kalau lihat orang lainnya kayak jadi motivasi lah. Kalian belajar dari situ. Apa yang bikin lu dihina gitu? Masa ngedown, cupu ya. Malah gue yang hina. kita 2 detik lagi and we are done. Oh my god. Oke guys, jadi what am I mad making, bro? Jadi ini rumah modern gue ya guys ya. Rada sorry gitu kalau misalkan jelek gitu ya. Oh my god. Oke, okay, fell. Cep switch, oke. Okay? Lihat ya, kita lihat ya. Sini. Oke, Val. Sabar. Nah, udah. Ayo tunggu udah gue bungsu. Oke, okay, siap ya. Satu. Sabar, gue liat dulu punya gue. Iu. Oke, gak apa-apa, Val. Lo liat punya gue. Oke, itu. Dua, tiga, and go. Ya, not bad lah. Tapi, Val, bener-bener gimana, Val? Rumahnya, Val? Sebenarnya ini bukan kayak rumah sih. Lebih kayak ke gedung gitu sih. Ya kan? Sabar gue mikir dulu, mau diapain lagi anjir? Ya bisa lah diapain gitu lah. Lo anak arsitek gue gak ngerti guys. Lo bisa kasih kayak tamannya kayak depannya apa kayak. Ini punya Rafael guys, oh my god. Okay. Punya gue. I literally don't know mau ngapain anjir. Okay, deh, jadi ini rubahnya guys. Nah sih ya oke aja sih. Cuman gue nggak ngerti nih kenapa ada dua pintu gitu. Maksudnya kan ada pintu depan di sini, ada pintu di sini juga gitu ceritanya gitu. Okay, guys. Dapat dipahami ya guys. Udah sana sebelah kita mulai lagi. Gini gue jujur guys nggak tahu guys. Ya. Okay, in 3, 2, 1, go. Let's go guys. Untungnya ini spot. Oke. Okay. Ini kita bagusin dulu ya guys ya bagian ini ya. Rafael. Rafael, kenapa kau buatnya begini? Well, sebenarnya ini kalau misalkan modern. Nih guys, kita gini. Keep it simple. Not detail aja sebenarnya ini. Okay, jadi guys, di sini kita jujur aja gua enggak tahu mau tambahin apa lagi nih. Rumah medievalnya sangat kecil, munyil. Dan minimalis. Mungkin kita detail-detailnya tambah-tambahin begini aja kali ya. Kayak tambah kita tambah-tambahin guys. Nah, kita gitu-gituin aja guys. Terus tambahin lantern gitu kan ceritanya. Anjay.
Pas itu kita tambahin stair. Oh, terus tambahin ini guys, apa namanya? Aduh, nggak bisa ya kalau tambahin ini ya. Never mind guys, nggak jadi guys. Wait, tapi kalau misalkan kita bisa tambahin wall sendiri bisa. Nih. Apa? Menurut lu sendiri, medieval and modern, which one yang menurut lu punya? Punya apa? Has its own inilah apa? Apa tuh? Ayo. Kayak apa ya? Kayak yang menurut lu tuh kayak potensinya tuh kayaknya lebih bagus ini deh. Atau kayak kalau secara fungsi menurut gua ya modern ya, soalnya kita hidup dari modern. Jadi orang kalau yang makin banyak rancang modern ya fungsinya lebih banyak. Contohnya di Minecraft Education kemarin buat ini apa namanya? Desain bangunan eco-friendly. Itu jadi desainnya di Minecraft untuk anak-anak kecil, ada kompetisinya. Kalian kalau tahu. Jadi itu ya itu untuk anak kecil untuk apa untuk ngasih apa kayak motivasi atau apa ide-ide gitu. Nah, oke. Okay. Untuk itu ngedesain satu yang eco-friendly ke depannya gitu. Nah, menurut lu apakah potensi tersebut tinggi emang karena kita lagi di zaman ini atau memang potensinya tinggi karena modern itu lebih bagus? Karena kita di zaman ini. Zaman modern lah mau apa lagi kalau misalkan kita medieval ya kan namanya juga kalau medieval ya sekarang jadi untuk estetik aja gitu ya. Enggak, bukan jadi, untuk fungsi. Jadi bisa dibilang lagi. Jadi bisa dibilang zaman mengalahkan seni ya. Yes. Kan back again kan ujung-ujungnya fungsi semuanya. Kita ngelihat ini juga kenapa konsumen. Yes, sir. Kalian enggak ngerti ya kita ngomong apa? Mungkin kalau ada yang ngerti bagus, kalian bisa belajar something. Cuman kalau kalian tidak ngerti ya sudah. Mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi ya guys ya. Biasa ya anak-anak kuliah gitu ngomongnya. Ngomongnya tuh tentang teori-teori capek sebenarnya gue juga guys. Nah udah gitu kita lagi ngomong gitu di deskripsi nih kalian. kalian inilah edukasi. Kalian ini kita masih ada 3 menit lagi guys. Bingung guys mau buat apa lagi guys. Ini main ya. Sumpah. Rafael buatnya kok buatnya begini amat gitu. Why gitu. Gue juga bingung ini mau diapain cuk. Kita sama-sama bingung guys ya. Ini gak enaknya switch build ya begini guys. Mikir tentang selanjutnya nih rada membingungkan anjir. Dark. Oh damn it. Oh nearly oh damn it. What oh, am I doing? Oh ya kita bisa gini aja guys. Nah kita bisa menambahkan yang namanya estetika ya guys. Ini namanya nonsense detail kalau misalkan gua sama lemur selalu bilang ya. Basically nonsense cuman detail. Nonsense detail bahasa itu lemur banget menjerit. Artinya ini guys. Jadi kita cuman kayak nambahin suatu yang gak penting banget sebenarnya cuman untuk tapi kelihatannya bagus. Iya soalnya ini dipakai biasa untuk ini guys untuk benerin komposisi biasa kayak gitu. I really don't know what I'm doing man. Ini gue bener-bener gak mau bikin apa gak tahu anjir. Emang lu dong. Gue juga bingung ini mau tambahin apa lagi. Ini masih ada semenit lagi sih guys. Ini kita pohonnya mungkin kita bro, can we add the time? Karena ini gue kelamaan mikir anjir. Ya udah, abis ini kita tambahin 2 menit lah ya guys. 2 menit lagi guys dari ini. Like. Ya. Oke, ini kita berarti kita bisa tambahin pohonnya guys ya. Nih pohon nih. Pohonnya simpel aja, kecil lah ya guys. Nggak perlu gede-gede amat. Karena plotnya juga kecil gitu. Nah, di sini biasa kalau kalian udah kecil, pohonnya kecil itu biasa kita pakainya spruce stair. Kayak gini-gini guys untuk belok-belokan ya sama. Gue di sini I really don't know what I ini gua mesti ngapain anjir, gua nambahin apa? Rafael terbingung-bingung guys ya. Dengan desain gua guys, dari bilangin guys, desain gua tuh saking randomnya anak arsitek pun aja bingung gitu. Oh crap. What am I doing? Kita kasih opening aja lah di sini lah. Oke, kita tambahin daun sekarang. Nih daun. Guys, sebenarnya kalian kalau penasaran guys, kenapa gue bikin pohon tuh kayak rasanya nggak mikir gitu. Kalian kalau nggak tahu dulu gue sering banget dulu pohon. Gue rasa total pohon gue udah buat kayak ratusan pohon kali. Bahkan 1000 gue rasa udah ada kali. Kalian mau pohon apa gue bisa guys semua guys. I am dying right here. Cuman gue udah meninggalkan jejak gue. You have killed me. Hey, udah habis waktunya. Sekarang kita tambahin 2 menit lagi ya guys. Untuk si Rafael ya guys. Si Rafael kebingungan, gue juga kebingungan sih sebenarnya. Cuman ya udahlah ya. It's alright ya guys ya. Kita nambahin something gitu yang menurut gue bisa menambahkan estetika. Nah kita nambahin gitu bisa mungkin kita juga bisa. Si Rafael nggak bisa ngeliat ini sih. Moss block. Nah ya guys ya, nih kalau zaman sekarang
di build sekarang itu rata-rata dia buildnya tuh ada kontras-kontrasnya dikit guys, dikasih kayak ada putih begini tuh. Jadi gue mikir di sini. Jadi abu-abu nggak semuanya abu-abu guys. Tapi serius guys, ini gue bingung. Soalnya ini gimana ya? Gue jadi try hard banget gini anjir. Lo try hard, astaga, try hard guys, si Rafael guys. Kenapa bang? Kok try hard gitu bang? Bingung anjir. Oh my god. What to add? Rafael pun kebingungan ya guys ya. Sebenarnya sih simple aja sih kalau modern gitu sebenarnya ya. Cuman ya gitu guys. Gue tidak bisa referensinya saja. Kekurangan referensi. Kita tambahin detail-detail kecil-kecilan aja kali ya guys ya. Nih kayak gini. Process. Bad. Kita tambahin apa lagi di sini ya? Apa di sini cita-citanya kebingungan guys. Ya kita tambah-tambahin Vine saja kali ya. Waktunya habis. Waktunya habis guys. Udah guys, gini doang guys. Jelek banget aja. What are you making me do, bro? Oke, okay, Fel. Ini gue lagi ngeliatin keselilingnya. Oh my god, what? Sudah ya guys ya, kita akan lihat guys ya sekarang ya guys, apakah buildnya Rafael akan makin cantik atau tidak? Fel, lihat punya gue dulu, Fel. I'm just gue menurut gue sih cuma kurang lampu aja okay, sini. Oke, sini. Entry. Kurang lampu sama kurang itu. Go. Tuh, cuman kan? Tuh udah tuh pohonnya tuh divariasin lagi, terus ininya tuh ditambahin. Ini non-senseless detail ini pasti ini nih. Wah, sama ini. Ini nih. Segede bagong nih. Nah, kayak gini-gini nih. Ini enggak tahu itu. Itu enggak tahu apa sebenarnya, tapi kalau mau dibikin fungsi ya sebenarnya sih bisa aja guys, kayak contoh kita sebenarnya iya kayak misalkan okay. Ini buat ember ke bawah gitu kan air. Kayak misalkan contoh kita pakai grindstone gitu ya. Pas itu kita pakai fence. Tapi sebenarnya bikin balance aja sih, kanan kiri enggak terlalu berat di kiri gitu. Iya, jadi kayak di sini untuk nge-balancing doang guys sebenarnya. Gitu guys. Tuh, jadi kelihatan lebih estetik aja gitu. Cakep. Di sebenarnya sebelah kiri mau gua tambahin juga tadi jembatan atau semacamnya gitu. Cuman enggak ada waktu gitu. Terbaru kepikiran. Gua nambahin lampu, enggak ada waktu anjir. Oke guys, sekarang kita akan lihat punyanya si Rafael ya guys. Kita akan punya lihat Rafael. Oke. Okay. In 3. 2. 1. Wow, oke. Okay. Actually ini jadi lebih bagus aja. Gue lebih suka aja. Cuman nggak tahu kenapa ya atapnya kayak I know. Bagian atasnya aneh ya menurut gue. Something bagian weird. Atasnya nih. Bagian atasnya gue pengen lanjutin lagi ke sini anjir. Gak waktu. Tapi guys, tapi ini jadinya lebih keren loh. Wow, tuh guys dikasih kayak pilar-pilar kayak V gini. Not like this kan? Iya, kayak gini-gini kayak dikasih overhang gitu guys. Kayak gini loh. Actually ini juga kayak rada kayak nonsensical. Iya sih, sebenarnya nggak penting sih. Cuman, again guys, namanya juga arsitek guys ya. Kalau arsitek itu ada namanya estetik dan fungsi ya guys ya. Nah kalau misalnya di arsitek, kalau misalnya biasanya di modern lagi, itu biasanya kan bangunannya kan begini nih. Literally kan pucat putih. Nah biasanya dikasih aksen. Nih bakal gini aja bisa lebih cakep tuh. Iya, jangan pakai itu terus dong. Misalkan biru gitu kan. Nih guys, contoh misalkan kalau kasih biru nih. Terlalu enggak sih, kalau menurut gue terlalu lagi sih. Yes. Dikasih yang gelap. Yes. Harus yang gelap. Berarti coba kalau ini. Nah, ini oke, ini warnanya. Nah, kayak gini guys ya, kurang lebih gitulah ya guys kalau modern tuh rata-rata ya. Cuman ya namanya kita guys ya, tidak gua enggak ada waktu juga guys. Dan tapi ini jujur build-nya jadi kelihatan lebih keren sih. Kasih aksen-aksen aja ya. Ya guys, ini malah kita lanjutin build-nya ya guys ya. Anyway guys. Aksen yang simple. Anyway guys, kalian pilih guys, modern atau medieval guys ya. Medieval fantasy lah ya. Modern or medieval? Iya, kalian menurut kalian bagusan yang mana guys ya? Bangunan build ini atau yang ini guys? Kalian bisa pilih sendiri guys, komentar di bawah, oke? Okay? Jadi Val. Nah, ayo nih, ini. Kalau untuk personal pertanyaan gue masih belum terjawab. Gue bukan nanya ini karena gue seorang arsitek ya, tapi kita sebagai Minecraft player nih. Apa? Build di Minecraft modern sama medieval. Dua nih yang paling general nih, yang paling orang tahu nih. Build apa yang kalian tahu? Modern, medieval ya paling futuristik yang orang-orang tahu gitu kan. Saya berpang aja nggak banyak tahu. Modern dan medieval.
mana sih Vin? Lu kan veteran nih builder. Mana yang lebih bagus tuh yang mana gitu loh? Oh, yang kalau bagus-bagusan ya untuk personal gue ya medieval lah lebih bagus lah. Actually ya memang lebih menarik ya, gitu. Soalnya namanya, lu nggak ngelihat ini di sehari-hari kalian gitu. Iya, dan nggak lihat sehari-hari kalau misalnya bangun-bangunnya begini kan, ya. Ya kalau ya, ini kan di kapling ya, mana juga di Tangerang ya, banyak. Iya. Gitu loh. Jakarta banyak gitu. Ya, kayak banyak, gitu. Pokoknya bangun-bangun modern gitu lah. Yang begini kan, wih gila, cakep banget. Pokoknya gitu kan. Pokoknya modern tuh. Ini guys, gue udah bosen gitu ngeliatnya. Cuman, tapi gue gak bilang jelek guys. Bagus, cuman kayak untuk gue personally rada bosen gitu. Anyway, jadi guys, itu aja guys video untuk hari ini guys. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe channelnya Rafael guys. Sabar dulu. Apalagi? Kita gak bisa milihin begitu. Apalagi? Pokoknya, it's up to you guys. Ini pokoknya terakhirnya. It's up to you guys. Terserah kalian. Apa sih ini di tangan kalian? Mana yang menurut kalian lebih bagus? Modern, tadi gue udah bilang anjir tadi di awal. Ya, kita di terakhir harus menekankan itu. Iya, pokoknya kalian pilih ya guys. Oke, itu aja guys. See you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.